Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Selamat kembali bersama dengan Ezri Mukris dan juga Mia Hasan dalam Borak Teh Si Peng. Macam biasa, 45 minitnya. Yes. Di hari yang baru 4 Julai. 4 yes. Julai 2021. Is aku vaksin tu? Second dose. Alhamdulillah. Second dose aku dah first dose. Yes. Sebelah kaki vaksin. Aku dah di Thailand. Ah, yes. Lepas vaksin aku cek tiket murah terus. Okey, cek tiket. Tapi kita masih lagi dalam pandemik COVID-19. Jangan relax gila, okey. And then with that, sebelum kau update Euro, kau update vaccination program dulu, okey. So far, State of Sarawak sudah administered for the first dose sejumlah 1.17 million people. So in Sarawak, sebanyak 1 juta lebih lah yang dah receive the first dose. And yang dah terima second dose is sebanyak 278,000 dah complete second dose. InsyaAllah, we gonna achieve herd immunity by August. Yes, yeah, yeah, according to as plan lah. Plan lah nah. Yes, yang di-plan. So, ya, yeah, take pasal vaksinasi untuk... Siapa belum register, sila register. Di Sarawak. Yes. Okay, siapa belum register, sila register via MySejahtera. Selalu-selulah tangga kita orang pun update, okay? Alright, okay, macam-macam aku pun bertukar tarikh. Before pukul jam lain and then dan yang buat update di awal lagi. Diawalkan. Bagus lah juga. Okey. Orang dengan sekuh. Kita nak updatekan pasal Euro 2020 macam biasa. Tim menang. Quarter final berlangsung malam tadi. Kita dapat tangga ada dua perlawanan. Czech Republic kalah 1-2 ke atas Denmark and then England. Oi. Oh. Pesta gol malam tadi 4-0 mengalahkan Ukraine. Jadi untuk semi final Euro 2020 Itali menentang Spain, England akan menentang Denmark. Okay, jadi I know Ezri is a big fan of England. England. So ya na rindu hati. Tahniahlah Ezri, semoga sampai ke final dapat menjulang piala Euro 2020. Okay? Aku dapat tiket, dapat tiket pemenang. Jadah. Aku dah second dose. Alright, so dive into our current issue. Okay, talk about asalnya semua orang dah dengar lah about our white flag movement ataupun kampen kibar bendera putih. So, talk is about ialah masa-masa pandemik ke Datuk, kita ada rakyat-rakyat yang mungkin mengalami kekangan keuangan. Jadi sesiapa yang memerlukan bantuan sikit kisahlah dari segi makanan kah, duit kah, apakah perlukan pertolongan fizikal kah, kibar ja bendera putih tok di luar rumah kita orang, di luar kediaman kita orang, insyaAllah adalah orang-orang yang akan datang membantu. Jadi tok macam sign lah yang kita orang memerlukan bantuan. So, yes. Tok disupport oleh our local celebrities as well. Like Izara Aisyah, Adi Bano, Shanaz Ahmad. So, it's a good movement lah for the Malaysian. And it shows our Malaysian unity within the Malaysian community. So, we hope that everyone is membantu doing sama fine. Lah. Yes, kita jaga kita. Hmm. And then we hope that benda tu akan gone away from the world soon. We hope that one day we will live normally. Yes. Alright. So, ya, tak pasal kari isu. Aku pun dah macam, ramak lah. Tak apa. Aku macam tak apa. Bukan aku tak apa. Aku tahu benda tu. Okay. Okay lah, we go to what's viral. Okay. Yes. Tok, usually, nya famous dekat Indonesia. First. Okay, pasal satu menu makanan dekat Indonesia. Okay, tok dah trending juga dekat Malaysia dah. Telur Pontianak. Kita tangga BT macam ni upah telur. Mamen, ini pesanan gue udah datang. Nasi sama telur ceplok doang. Ini makanan akhir bulan nih, makanan akhir bulan. Ini seporsi cuma 6.000 doang, coy. Gila lu, nasi telur 6.000 doang, bener-bener akhir bulan deh. Ini akhir bulan lan, pokoknya yang besoknya baru gajian. Nah, lu makannya yang ini nih, kayak gini nih. Cuma menu nasi sama telur kayak gini, yang datang makan rame banget. Yang gue juga heran. Padahal ya, ini tuh simple banget, coy. Cuma telur ceplok, terus dikasih kecap sama bawang putih. Bener-bener makanan yang simple banget. Tapi gue heran nih, rame banget. Dari dulu, dari zaman gue sekolah ya di Pontianak. Ini udah rame banget, keren banget. Lo bisa lihat ini, gue pesenin telur setengah mateng, coy. Jadi kuning telurnya masih encer banget, mantep gitu. Makan, cuy.
Yalah nyati. Mesti telur, kita orang bingung apa makanan tu. Telur putih nak. Actually telur mata biasa. Ya. Ya, telur mata biasa. And then menu tu bukan the whole nasi, just about the telur, but then ya nasi bujang pun nasi. Yes, telur. Mesti tak digelar nasi bujang lah. Yes, nasi telur kicap, that's it, kenyang. Kicapnya yang nurahnya special. Yes, special. Menu kita pagi di rumah ya. Oh, dia sorang. Ya, kicap dah ada resepi yang pun. Ya, bukan pakai kicap commercial, kicap yang dijual di pasar si. Okey, toknya ada menu yang pun. Enya share resepinya. Oh, di share. Kasi dekat Facebook, social media. Resepinya dekat website lah. So, kita orang boleh Google je lah. Telur mata je pun. Ya, kicapnya. Kicapnya. So, kita orang mau tahu resepinya. Just Google je. Resepi telur Pontianak. Aku balik kata aku nak mencoba. Jangan. Ujung lain datang. Okeylah, lepas stop. Medok Mi akan kembali lagi dalam Borak Teh Si Peng. Of our show, don't you worry my child. Boleh jak tangka ulangan episode, any of the episode terbitan TVS, search jak dalam YouTube TVS TV My. Keluarlah di Sia macam-macam lah. Borak Teh Si Peng, Gaspirasi, Sejahtera Asia, semua ada di Sia. And then kita orang mau tahu apa update terbaru TVS, please do follow our Facebook and Instagram account, sama je TVS TV My. Senang je, okay? And then kita orang ada idea-idea yang fresh, ada feedback yang mau di-share dengan kami orang di Borak Teh Si Peng Punti. Sure, do send us an email at borak@tvstv.my. borak@tvstv.my. Now pun kami orang live dalam Facebook, so share-share lah dalam Facebook ya, okay? Alright. Yes, like, comment, share kan semua video-video like, live yang ada dekat Facebook. Telah like, comment, share. Alright, so diving into our second part of the show, did you know? Okay, did you know the first one tu? Puasan si Mun, si tahu lah, probably for my car. Yes, I do admit my car. Ya, mun kita orang buka, apa nama, aircon-nya start tu ada, it's that smelly. One smell lah. Yeah, that one smell, nya ada berbau. So, mung kita orang buat tak macam ni nak cara buangnya. Every time kita orang switch on aircon sejaknya ada first bau ya. Ni ndak kau makan dia tidur saja semua lah kita. Cuma mung kita orang buat tahu macam ni nak buang bau ya tok. Nya tok ngajar dalam TikTok. Let's go. Sekarang musim hujan kan. Banyak orang komplain cakap dalam kereta buka aircon ada bau busuk. Hari ini saya tunjuk you bagaimana selesai masalah ini. Buka temperature sampai tinggi, kipas sampai penuh, lepas itu tekan button ini. Tutup empat pintu dan cermin, kasih jalan selama 10 minit. Pusing sampai cucuk, lepas itu kipas sampai maksimum, tekan ini. Wah. Empat pintu buka habis, kasih jalan selama 3 hingga 5 minit. There you go. So, tapi kami personally kami belum try lah. So, probably after talk kami try. Try lah, Mia. Nya dah tunjuk kata Mia. Tahu kereta ceridak lah. So, pun kita all terlepas set talk kami ajar balik. Okay. So, buka temperature and then temperature aircon sampai fan speed. And fan speed kita orang yang sampai maximum. Maximum. Buka habis. Pasia on kan recirculation mode, mungkin tahu si tahu Google lah ni ada nak arrow masuk undo dalam button ya. Yes, arrow yang masuk ke dalam, okay, bukan keluar. Recirculation mode button, pasia tutup lah semua pintu, semua cermin motor, and tanda jadinya jalan for 10 minutes. Lepas 10 minutes ya, temperature turunkan sampai ke minimum, tapi fan speed masih maximum. Only turunkan temperature ja, pasia on kan fresh air mode button. So fresh air mode button tu is button yang nyapun aero yang keluar. Meaning kita orang mbak bau luar yang ke dalam motor lah. So nyamuk refreshkan the air inside. And then buka semua pintu pasal biarkannya berjalan around 3 to 5 minutes. 5 minutes lah maximum kita orang buat the best result. So good luck.
I don't know this whether it's working, but I'm gonna try it after this. So you better try it as well. Kau sama juga. Mekanik lo. Tayar. Akan cari, akan ke depan. Alright. Setelah untuk ekon, mungkin ialah Mia dah tunjuk ketik caranya. Alright. Kita nak teruskan dengan okay. Kan dekat Malaysia tu banyak kedai-kedai kopi yang mungkin bila kita order, nya akan tulis nama kita, tanya what's your name apa semua nak. Yes. Jadi ada time misalnya akan salah tulis nama kita. Even though kita dah sebut Daeja. Nia, jadi Nia. Apa sebabnya? Kita tengah bitil lepas tu. Why Starbucks is the dumbest, smartest company in the world. Why? Okay, so everybody knows Starbucks and everybody loves it, right? But have you ever gone in and they spell your name completely wrong? Yeah, one time I went in and they spelled my name B-I-A-N instead of R-Y-A-N. Right, sometimes it's super ridiculous, but the theory is they do it on purpose. Wait, why? So multiple Starbucks managers have actually come forward and said that they do it for marketing. To show how they don't know how to spell? No, okay, so listen. Where else do you see this happen to other people? Where? Social media. People post their misspelled names all the time on their stories, right? Yeah, I guess we've all done it once. Right, and when you think about it, that turns into free promotion for Starbucks. I never even thought of that. Right, and when people see that, they go, oh, I want to see how my name gets spelled. Yeah, it also makes me want to go and get a drink. Exactly, and throughout the year, we don't see many Starbucks commercials or promotions, right? I've never seen a Starbucks ad in my life. You know why? They don't need it. We do it for them. Oh my gosh, they out here hacking the system, huh? Exactly. Untuk marketing. Ya. Tapi ada juga lah mungkin. Kan orang selalu ambil gambar. Ah. Salah lah nama aku ditulis. Ada juga mungkin yang mungkin memang salah juga lah. Salah dengar ke apa. Nah, kadang-kadang nama orang tu bunyi sama tapi ejaan lain ke apa. Kadang Mia ni. Ini tidak happen lah. Kau? Macam aku sebenarnya salah. Ada. Azri. Ezri. Si orang tahu aku. Janganlah aku pun jangan beli air macam apa aku tu. Yalah. Kurang. Mereka putih di kantor. So ya lah teh, so mungkin taknya si perlu fork out money to do commercial marketing. So it goes through the internet when people post it, you know. Yeah, automatic. The alternative. Commercialize. Like, yes, commercialize and social media pun ditangga uang setiap hari. So it's a way of marketing as well lah. So bijak. Alright. So next one. Oh. Hal, okay, kasut. Kasut. Tak, Ezri minat tapi akulah kakak. Okay, kakak je lah. Aku. Oh, semua kau. Okay lah. Okay, so this are the three most expensive sneakers ever sold. Okay, tak adalah tiga pasang kasut di dunia yang dijual. Termahal. Termahal lah. Ya, sama ada adanya resell ke apa. So the third one is Nike Air Jordan 1 OG Chicago. Tok harganya dijual $560,000. Ah, mana kita orang lah convert duit ringgit Malaysia nang berjuta lah rasa tu. Jadi tu dipakai oleh Michael Jordan and signed olehnya juga. Signed and worn by Michael Jordan. Siapa sih? Michael Jordan, our famous hoopers. Yes. And then the second in the chart is Michael Jordan juga. Namanya Michael Jordan's shattered backboard Nike Air Jordan 1. And tok dijual $615,000. Oh, mahal lagi. Mahal lagi. Ya, naik ke atas mestilah mahal lagi. Oh. So, okay, cerita di belakang kasut tu sebenarnya ada this one match for Michael Jordan pun match. Bilanya slam dunk. Oh yeah, bilanya slam dunk padanya it shattered ada backboard di belakang lah. Nya terpecah kaca di belakang. So actually ada sepehan kaca ya masih lekat dekat kasut ya. Lalu lah 100,000 tu. Yeah, lalu lah 100,000 dijual and ada orang beli and the game was back in 1985. Oh. Lama okay. Aku belum wujud temnya. Tok dah dibeli. And then the first one is of course Mr. Kanye West Nike Air Yeezy 1. Okay, entok dijual semahal $1.8 million. Kasut berjuta. Berjuta. $1.8 million. Entok actually mungkin orang tahu Yeezys, mungkin orang nang suka kasut. Of course you guys know Yeezys and this is the first pair of Yeezys. Tok prototype sebelum adanya Yeezy gini tok lah the first one bapaknya lah and then tok dipakai oleh Kanye during 2008 Grammy Awards during his performance of Stronger and Hey Mama lagunya lah. I love Hey Mama, I love Kanye. So these are the shoes yang paling mahal di dunia lah. So kasut ke Zui? Jangan aku buat. Rega kasut paling mahal tu sama dengan 3 ringgit bag-nya.
Eh, apa? So, apa kita orang nang suka collection kasut, nang collector kasut? Ah, mungkinlah pok nak lah kasut-kasut lain ada juga yang mahal lah, kasut Ezri kah, apa-apa kah. Ikut kemampuan lah Menaya. Okay, next. Talk pasal okay, viral seorang cikgu tu lah. Okay, yes. Dekat Sabah. Oh, Mia dah aduh. Ya, lu nak nangis. Okay, berlaku dekat Sabah. Now kita tahu sekolah memang sibuk buka untuk student. So, cikgu setidaknya akan hantar all the homeworks and then reports and everything ke rumah student-studentnya. Yeah. And then, dekat Era. Sabah. Sabah. Seorang cikgu untuk Nasir Ahmad Jamal yang have to... Oh, dia kan berkayuh. Eh, kau berkayuh nak? Ya, macam jumpa... Pakai bot. Asal ceritanya pakai bot untuk hantarkan kerja-kerjanya dengan student-student. Yes. Sebab line dia siap pun. Yes, mula pakai internet ke apa susah sebab tak pasal pedalaman ke. So kita pun tak macam internetnya. So these are the pengorbanan cikgu, untuk student-studentnya. Demi anak murid pemandi dengan anak muridnya, nyasimu anak muridnya tercicir dalam pembelajaran, sanggup berkayuh tunggah anak murid masuk dalam bot, beri material pakai daknya belajar dalam bot. Tapi masih juga practice SOP pakai mask. We thank you so much. I would do the same lah. Bukan macam cikgu. Nah, sebab ialah kita dah tanggungjawab macam ya. Kadang kita tak tanggungjawab. Tapi we have to follow them now. Gitu. So thank you Cikgu Nasir Muhammad Jamal orang Pera, orang Padang Rengas. So ni ajar Science Physical Education, PJK lah. Di Sekolah Kebangsaan Desa Permai Kinabatangan. Semoga urusan Cikgu Nasir dipermudahkan. Dan juga student-student yang lah. Okay, hopefully benda tak silamak lah. Okay, kita akan kembali ke sekolah balik. Kami pun, yalah, moon time tu kursi sekolah memang rindu je. Aku nak pergi sekolah. Nah, rindu alright. Kawan, cikgu. Belajar sih. Chan. Sekolah aku lelaki semua. Apa dah Chan? Alright, so that's the end of our sharing session for this episode of today. Tapi lepas tu, it's time for us to bring our guest of the show. Tok Hal Deko Deko. Ibu Inat, aku Inat. So, if you guys want to know macam ni nak Deko Deko, stay tuned. Borak Tesi. Bang. Assalamualaikum, we are back dalam Borak Tesi Peng untuk the second last show segment kita. Susah nak aku jemput. Okay, kita ada guest of the show kita hari tu. Kita ada seorang macam mana, ada interior design, deco, artwork and yang pun profession is a deco lah, kemas-kemas rumah apa semua. Okay, during PKP kita tahu mesti ada apa-apa dekat rumah ya. Kemaskanlah rumah. Mesti tahu macam ni idea. Kita ada seorang expert di situ. Kita ada Sharifah Hidayah. Sharifah Hidayah nama kita nak? Sharifah Nur Hidayah. Sharifah Nur Hidayah. Okey. Sharifah, kami buat kita introduce diri kita. Okey, hai. Kami Sharifah Nur Hidayah binti Wan Hasimi. Kami berasal dari Kuching, Sarawak. Berumur 32 tahun. Seorang isteri dan ibu kepada seorang anak yang berusia 5 bulan. Oh, okey. 5 bulan. Okey. You as a first start as an interior design, is it? Okey. Kami bahagian deko macam surprise delivery. Oh, surprise gift. Delivery. Kena Eric Leong bukan? Bukan. Oh. Okey, so surprise delivery. Untuk gift, birthday. Okey, faham. Alright. Macam best nak tahu kami. Yalah, kami selalu dah tangga dekat. Dekat media sosial ada surprise gift pun semua nak. So sini orang contohlah orang nak pola surprise untuk someone. How do they contact you? Macam Instagram ke Facebook? Dari ke? Instagram ataupun Facebook. Kami ada dua-dua ialah. So meaning kita pun artwork is the bunga juga. Bunga macam bouquet, and then kami ada pola juga untuk macam birthday, untuk surprise deco meja. Apabila orang yang di surprise yang datang tengok meja dah berbelun-belun, dah berbunga-bunga, okay. Romantik. So, you pola tu seorang ke ataupun in a group? Okey. Kami sometimes kami pergi seorang, and then moonnya macam banyak order or eventnya besar, kami akan bawa suami kami teman and hire ada crew lah dalam 2-3 orang. Okay, best. So bila you start with all this artwork? Okay, actually kami start on 2014 ya dalam
pembuatan pelamin. Oh, okay. Then since kita tu diagak oleh pandemik COVID, so bridal memang masa tu memang si dapat jalan dulu. Agak kurang lah. Agak kurang sebab si da request untuk wedding pun event bah. Jadi kami cari apa lagi alternatif untuk kami mengekspresikan kami pun artwork ya sebab rasa si dapat si di ekspresi. Jadi kami carilah something. Jadi kini tu kan PKP. So kebanyakan setidaknya si dapat nak celebrate birthday dengan orang yang tersayang apa semua. Macam anak yang di Senanjung, si dapat nak balik untuk celebrate birthday maknya, anniversary. Ni akan order kami, contact kami untuk deliver. How do you start? Kita memang minat ke ataupun untuk just macam okay, just ngisi masa lapang ke apa ke? Jadi itu memang hobi kami. Kami memang suka menghias. Memang suka. And then apabila nya dah jadi hobi, kami dulu post saja ke Facebook gambar yang hasil kami pola. Tiba-tiba orang PM mau order tanya, kita ada pola kah? Before ya just pola simple-simple je. And then kami pola deco table untuk husband kami actually untuk surprise-nya. Then ada orang PM tanya, kita ada pola macam tu kasih seberapa? Ya, so, saya dah kedui. Kami buat ni agent ke apa ke? Saya dah kan? Okeylah. Alright, sepanjang kita dalam this dunia artwork surprise atau apa semua nak, ada sih request yang paling cerewet dari customer? Ada. Okay, contohnya. Okay, contoh dalam bridal. Okay. Ya memang paling banyak lah. Kami nemu memang paling banyak. Okay, contoh dan orang pada ada yang pada budgetnya banyak terus sekian. Okay. Okay sis, waktu kita deal lah, kami akan ada okay, budget untuk budget kita. Okay, macam tu yang kami akan sedia. Okay, dah okay, deal katanya. Okay, deal. Dah waktu memang tengah setting, datang dah makcik-makcik je. Yalah orang lain gago. Tok kena tok si angkat lah kalau tok mau tambah lagi bunga tu kah warna-warni macam ya. So did you guys have to tukar ataupun just stick to the original plan? Jadi kami akan get back dengan customer kami. Kami akan ada tu yang dah seperti kita deal. Jadi dalam waktu dah setting macam ya, nak tukar ya agak susah lah sebab kita dah deal color bunga. Kita ambil si dambak bunga yang color dia mau nak dak macik-macik ya teh. And then sikit je waktu kita setting dak orang memang nangga kita setting macam nangga wayang. Soalnya si padah masa setting tu pada awal lah. Okey dah faham. Well, you know that's the ragam manusia lah. Okay. Tapi yalah teh. So ya hal bridal. Okay, you pola surprise delivery for macam dak buket bunga nak yang usually orang kah coklat and everything kan. So betul. The request untuk benda-benda dalam bunga ya dari customer kata mana kita timpun. Okey, nya akan request sometime daknya akan ikut gambar dari yang kami dah pernah pola sebelum tu. Okay. And then kadang ada juga daknya request mau apa dalam ya. And then kadangnya pada terserah yang kita asal kaca. Patia paling kami sukalah. Yalah ya terpulang pada kita lah. So if the request demand dari customer macam ni lah. How's the payment sama lagi kah macam ni? Akan add on lah ikut apa yang nya mau ya. Contohnya pada kami mau boleh sih kami dalam tu ada add KFC. Kita akan add lagi macam okay ya. Lah. Best juga lah kerja tak sebenarnya. Habis. So, during this pandemic, in a week, pack sih? Ria tu kan Father's Day. Memang pack lah. Hanya occasionally lah. Mau ada macam event. Father's Day, Mother's Day. Kami mau juga lah pula. Boleh. Ya juga. Kami pergi besok lah. Okay, sama-sama. Mungkin pakai Father's Day, Mother's Day, anniversary? Ada juga birthday, anniversary. I can Roger Valentine. Pula, anniversary. Alright. I think from my part, kami rasa dah settle lah. Anything lah, kita akan tanya lagi lepas tu lah, okay? Sebab lepas tu, kita akan bersama dengan Mia Hassan. Still akan tanya kita macam-macam lagi benda pasal surprise-surprise tu. So, lepas tu kembali, Borak Tesip. Bang! Kita kembali lagi dalam Borak Tesi Peng bersama dengan tukang dekor lah. Tukang dekor Sharifah Nohidayah. Okey, Sharifah,
Mun kita macam pola deko-deko, okay. Sepai-sepai dah nak. Macam ni kita dapat ilham. Macam ni macam, oh kami mau macam tu. Mestilah kita dengar dari customer juga nak. Tapi untuk part kita pun, macam ni kita nak mengeluarkan apa yang customer mau. Okey. Customer yang akan madah, kami mau tema color macam tu, macam tu, macam tu. Okey. Kami akan ambil masa dalam 5 minit lah. Kami imagine lo macam ni kejadiannya selepas dia kelak. Okey. Apa yang pun mix and match colornya, apa semua, apa yang barang yang perlu dipakai, kami akan imagine dulu macam ni rupanya dah siap. And then baru kami akan start. Kita ada apa nama sketch juga kah? Sketch dulu. Okey, untuk pelamin kami sketch. Okey. Untuk macam buke tu kami si sketch lah. Okey, mun ada ekot, mun ada orang minta ekot tema tok macam ni. Tema macam kami mau tema apa nama tema Empire Rome. Habislah Empire Rome. Macam paksa mikir lah. Macam ni mun nak susah gerak ya. Mun macam ni kami perlu sketch dulu and then kami perlu study lo apa elemen-elemen yang perlu dipakai untuk mulah tema macam ya. Sebab tema yang ada rumit sikit lah. Yang paling susah dekor pelamin ataupun apa-apa dekor lah yang kita pernah pula. Yang paling rutin lah kata orang. So far tu antara tiga ya dekor pelamin ataupun gift nak kami rasa yang pelamin yangnya more to struggle lagi. Kita perlu have to struggle sebab kita berdeal dengan banyak orang. Ya, involve banyak orang, involve dengan mak pengantin, dengan pengantin, dengan makcik pengantin, pakcik pengantin. Faham. Mau banyak nak diintu kita. Okey, faham. Alright. Kita ada pergi kelas kah? Okey, sebab tu macam ada jot layang kawan-kawan kami pun dah deko-deko macam tu nak. Adanya nang dilahirkan sedia ada kreatif. Mun kita dimpun macam ni. Oh, so far kami nang belum pernah gi attend kelas berdeko-deko tu. Nya macam idea ya. Oh, nya memang dah talent kita nak. And then kita polish lagi. Polish lagi dengan nangga YouTube, TikTok macam ni lah. TikTok mah mesti kita tahu. Di sini-sini ada TikTok akan ada material bagi kita belajar. Mun bunga macam ni, kita pun pola gubahan bunga juga kah? Oh, ada. Ini susah agak kah ataupun tak rasa bagi tak senang? Bagi kami bunga tu nya depend on creativity kita di pun. Sambil kami nangga apa yang dimawa customer. Sambil juga kami akan pakai kreativiti kami dimpun untuk mengolah bunga ya. And then nak mun macam contoh customer pada kami mau exactly macam tu. Kami akan padangnya untuk exactly benar-benar yang agak susah lah. Sebab kita tu kadang tengah kita mengolah ya, tiba-tiba idea lain masuk, kita akan nukar lagi. Nak ngacaknya lagi. Kami akan padang customer yang mun nak exactly 100% macam gambar tu susah. Walaupun gambarnya beri attack gambar yang kami dah pernah mengolah before tu. Ya bagi kami lah, setahulah pendekor lain. Alright, okay. Sepanjang career kita tu nak mestilah ada orang yang mendukung, yang mendorong kita, biggest supporter kita lah. So bagi kita siapa? Husband. Jadi cara ni nak nolong kita. Cerita lah sikit. Dari macam macam kami ada pergi deko, memang akan teman sekali lah. Oh, dia tukang deko juga? Dia ajar kami. Bagus. Okey. Okeynya memang akan nolong sekali. And then nya yang bahagian ambil gambar. Sebabnya before tu pernah juga part time photographer bah waktu dulu-dulu lah. So nya ada basic ya ada. Sebab bagi kami lah. Gambar ya penting. Betul. I agree. Gambar sangat penting sebab mun gambar kita mengambo orang pun susah nak cari. Orang pun susah nak anggap kerja kita. Okey, faham. Tapi dalam dunia dekor tak nak siapa kita pun reference. Kami pun reference dalam dunia dekor tu okey macam-macam lah. Kami selalu in term of bridal kami akan buka dah Rizalman. Macam dalam baju-baju kami akan buka sidaknya lah IG sidaknya untuk kami ya. Macam untuk deko-deko gift tu adalah IG-IG yang kami akan buka juga untuk kami reference.
okey. Mek ada sikit soalan tak Mek dah nyanyi tapi Mek dah terlupa. Jadi Mek tanya lok soalan lagi. Okey, boleh. Okey, dalam musim pandemik COVID-19 tu, yalah kita pun si dapat awalah majlis besar. Betul. Jadi dapat tapi masih juga dapat awalah mungkin untuk majlis mungkin untuk daknya bergambar di rumah ajalah pakai merinduk arti pengantin, keluarga pengantin nak. Selainnya apa gig kita pula? Selain kita pula dekor pelamin, dekor tu ada sih benda lain yang kita pula di musim COVID-19 tu. Selain daripada dekor lah. Yes. Kami waktu tu kami tengah further study dekat UiTM. I see. Oh, dalam bidang tapi, apa? Tapi kan awam. Oh, baru hal. Okey. Oh, so ya, menoh masa kita lah. Tapi iyalah teh sebab musim macam tu pun affected dari all areas. Untuk kita sendiri, cengnya kita rasa COVID-19 tu beri impact kepada kita. Okey, bagi kami lah COVID-19 tu nya memang sangat beri impact bukan untuk kami seorang nang banyak orang yang tegas tanda. Yeah. As if kita nangga banyak kes bunuh diri apa semua memang sangat adalah rasa tekanannya sedikit. Macam kami di rumah tengah stress mula assignment apa semua sebab kami on time tu pun online learning. Yes. Memang tough online learning tu nya memang tough sebab kita sih berjumpa face to face dengan lecturer. Lebih lagi subjek yang perlu kira-kira apa semua which is kita hanya dapat kadang via online aja, via WhatsApp aja dengan lecturer. Nak tanya cikgu betul dapat. Memang tough lah. And then in term of income dari business apa semua memang juga agak terkesan sebab memang drop lah makin dari bridal. Kami pernah drop down meriah segala bridal lah sebab income dah sikit masuk. So nasiblah datang idea untuk surprise tu teh. Kita start dari apa nama dari PKP tu lah sebenarnya. PKP yang dulu ya. The first one. Okay, faham. Alright, okay. Beri masa dalam masa 2 tahun lah. Okay. 2 tahun dari kini tu sampai 2 tahun ke akan datang sini kita asal bisnes kita tu akan berkembang. Okey. Mungkin ada company. Okey, untuk kami pun jangka masa panjang kami planning, kami mau build sige apps ya. Ini macam apps macam Shopee macam yalah. Okey. Ketianya menghimpunkan semua sida tukang deko surprise delivery apa semua di Sarawak tu. Boleh pilih. Okey, masuk combine dalamnya semua kami orang. Jadi customer mau order just masuk dalamnya aja. Pilih aja. Within one dikenan. Click aja. Okey. So ya kita pun future plan Future plan sebab mun nak set up kedai susah juga time pandemik tu bah. On off kedai boleh buka, kejap sih boleh buka nak. Faham. Jadi so, yalah. Tak mau develop app saya lah. Okay, insyaAllah boleh. Alright, so short and sweet. Ucapan kita kepada penonton-penonton BTCP di luar ya, customer-customer kita, penyokong-penyokong kita, husband kita kan di luar. And sini kita mungkin ada Facebook. Okay, kepada yang berada di luar sana, entrepreneur ataupun peniaga-peniaga, kita masa tu memang sama-sama tengah merasa. Aduh. Sedih. Sangat sedih. Kami sampai puah juga. Okey, masa tu memang tough. Jadi harap sama-sama bersabarlah. And then sikit tips dari kami. Okey. Mun kita tengah merasa susah, just tarik nafas yang dalam and then ucap syukur dalam atas apa semua perkara. Alhamdulillah fi kulli hal. InsyaAllah ya benda ya nya bantu kita build up spirit kita balik untuk recharge. Sentiasa. Untuk kita mau survive. Okey aja dekat kami.
sentiasa bersyukur walaupun di tengah kesusahan. InsyaAllah ada kesenangan di sebalik kesusahan. Betul. InsyaAllah. Ada hikmah di sebalik. Yes. Betul. Aduh, sentiasa. Kami puas juga. Aduh. Okay. So, terima kasih Sharifah. Semoga semuanya baik-baik aja selepas tu, insyaAllah. So, kita orang di luar yang belum register untuk vaksin. Vaksin lah. Jaga SOP. Okay. Alu kepesanan. Alu kepesanan. Jadi, esok masih juga BTCP buat Sipeng Live 215 Astro 122 MyTV 122 kembali lagi ke tangan Fira Fandi dan juga Marzella Sigai, Ezri, Bukris, and I will see you next Friday. Bye and have a good weekend ahead. Take care. Bye.